Anugerah yang kita rasakan hingga kini juga menjadi tanggung jawab untuk terus berbagi dengan sesama. Pendidikan, tempat tinggal, dan air bersih adalah hal yang saudara kita di Palu, Sigi, dan Donggala butuhkan. Bersama dengan semuanya, kami tidak pernah lelah untuk terus membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SDN 8 beserta jajaran dan guru-gurunya, kami sangat berterima kasih kepada Yuti atas bantuannya. Moga-moga dengan bantuan ini Yuti lebih berjaya lagi ke depan. Amin. Karena masa depan mereka juga masa depan negeri ini.